Hai semuanya, di video kali ini saya akan mengunboxing baby ikan cana blue bengal dan cana asiatica RS Pure yang saya beli kemarin di Shopee pas 11.11, mumpung lagi ada voucher gratis ongkir. Untuk packingnya ini menarik juga ya, seperti celengan yang terbuat dari tabung karton. Semoga ikannya hidup dan sehat semua. Masih hidup lu. Ini baby ikan cana blue bengalnya, alhamdulillah hidup. Ini baby ikan cana asiatica RS Pure, mantap, alhamdulillah juga hidup. Ukurannya kira-kira 3 cm. Ikannya sudah saya tempatkan di akuarium. Semoga ini beneran cana asiatica RS Pure ya, soalnya masih baby, belum keluar warna merahnya. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Untuk mentalnya bagus, nggak penakut dan aktif. Awas lu kalau berani sama gue, tampol lu mulut lu. Saya biasa pakai pelet PF500 untuk melatih baby ikan cana makan pelet. Sebelumnya saya pernah buat video cara saya melatih baby ikan cana supaya mau makan pelet. Silahkan kalau teman-teman mau lihat videonya, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Kemudian yang ini baby ikan cana blue bengal. Maaf ya teman-teman kalau videonya kurang terang, karena kalau dilampuin ikannya mojok, masih penakut. Ya gue gampar mulut lu loh, kalau berani sama gue. Ikannya kelihatan lemes, tapi alhamdulillah sudah mau makan pelet juga. Untuk siripnya juga sedikit kuncup, namun saya rasa bukan karena kondisi airnya. Airnya ini masih baru dan sudah diendapkan sebelumnya. Sebelahnya ikan ini juga baby cana asiatica RS Pure tadi yang saya sekat pakai styrofoam, tapi ikannya baik-baik saja. Mungkin nanti saya coba kasih acriflavin. Saya rasa cukup sekian video pada kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga sehat selalu.